Oh, nembak. Nah, terpantau banyak isiannya, teman-teman. Burung cicak hijau. Nah, teman-teman, sogon gacoran dari Sulawesi harga berapa nih? Burungnya jinak. Jinak. Jantan gacoran, Mas, ya. Jantan gacoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bijomania. Selamat siang untuk siang ini. OSL hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini di parkiran motor, teman-teman. Yang gedung warna hijau ini pas belokan lurusan dari samping gedung Pramuka, ya teman-teman. Kesini untuk masuknya. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sahabat Bijomania semua dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Nah, sebelah sini nih kita pantau ada pohon. Kita masuk ya sebelah sini. Lantai dasar yang mau kita tuju dari kios burung yang mau kita review, lantai dasar, teman-teman, dukungannya misalnya subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Nah, ini Masnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Oh iya. Kita dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Ulil ya. Mas siapa? Ulil. Oh, Mas Iwil. Ulil. Oh, Ulil. Kita belum pernah pantau di sini, Mas. Belum pernah ya. Ini kios apa sih? Kios Kebumen Jaya. Kebumen Jaya. Oh, Mas orang Kebumen. Orang Kebumen asli. Oke, okay, ya. Jadi teman-teman Kicamania yang dari Kebumen nih, siapa tahu ada yang kenal. Ini kios burung-burungnya apa aja, Mas? Burung-burung gacoran ya, spesialis gacoran kita. Spesialis gacoran. Mas masteran juga gacor-gacor, burung-burung kacauannya juga gacor, juga siap-siap kantang. Oke, nanti kita lihat ya. Biasanya mau mantau dari jam berapa, Mas? Kita buka mulai jam 6, tutup jam 5 sore. Jam 5 sore. Nggak bisa ke sini, boleh kirim nggak? Bisa, bisa kirim-kirim juga. Bisa kirim-kirim. Oke. Kalau itu. Jabodetabek kita pakai ojek. Kalau luar kita bisa kirim-kirim, luar pulau juga bisa. Nanti tinggal kontak WA ya. Kontak WA ya, tertera. Kita bagi di atas video nanti. Kalau untuk harga sesuai di YouTube ya. Sesuai di YouTube. Oke deh. Kalau tuker-tukeran boleh nggak? Bisa, tuker tambah bisa, tuker-tukeran bisa. Tuker tambah boleh. Asal cocok nambah gitu ya. Asal cocok nambahnya. Oke deh. Mantau aja ke sini ya. Siap. Kita pantau stoknya ya. Monggo. Ini kita pantau murai dulu nih, Mas ya. Ini ada burung murai, teman-teman. Burung murai yang tersedia ini untuk murai bagaimana, Mas? Untuk murai ini siap untuk digantang. Materi banyak. Fighternya juga bagus. Tapi udah pernah digantang belum? Yang ini udah. Yang ini udah. Pernah prestasi juga. Udah pernah prestasian. Kalau yang ini close ring dia ya. Close ring. Prestasinya di Latber gitu, Mas? Di Latber, masih di Latber. Di Latber. Nah, untuk yang mau, kalau harga berapa nih, Mas? Ini 2,5. 2,5? Burja atau bagaimana, Mas? Burja. Burja ya, 2,5 ya? Masih bisa kurang. Masuknya di Latber, Mas, ini, Mas? Masuk di Latber. Oke. Oh. Wah, yang ini juga ada materinya, Mas, ya? Materi banyak. Kalau ekor udah pol apa masih dokor, ekor, Mas? Emang ekor, jenis ekor pendek. Oh, jenis ekor pendek. Terus burung ini udah pernah digantang belum? Yang ini belum. Yang ini belum. Ini belum. Kalau yang ini udah prestasi. Oh, nembak. Wah, cakep, teman-teman. Itu tadi 2,5, tapi belum sama sangkar. Nah, kalau kepengen sama sangkar, tinggal nambah, Mas, ya. Tinggal nambah nanti. Kalau sama sangkar. Oke. Nah, kalau yang ini bagaimana, Mas? Yang ini siang tadi di atas. Harga 2.000. Wah, cakep, Mas, ini materinya. Cakep. Pokoknya burung full-full materi. Burungnya full materi ya. Harganya cukup terjangkau, teman-teman. 2,5 aja, tapi burja ya. Burja. Yang ini juga materinya udah cakep. Materi ya, Mas, ya? Juga bagus, cuma tinggal penyetingan. Ini yang ini tadi usianya bagaimana, Mas? Usia remaja. Remaja. 1x mabung. Kaki hitam itu ya. Kaki hitam. Di harga berapa, Mas? 2 juta. 2 juta. Dia hadapnya ke sono, Mas, ya? Nih, teman-teman. Oke, untuk yang mau ngondisi ya. Ini burungnya materian juga, teman-teman. Iya. Cuman belum pernah digantang yang ini. Siapa tahu ada feeling nih, teman-teman nih. Boleh ngambil nanti ya. Harga 2 juta burja. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang lagi.
Ini ada juga yang sebelah sini, teman-teman. Ini seri. Ini beda seri, lagi ya burungnya ya. Burung seri ini. Burung seri? Seri apa? Seri, masih seri F3. F3? Dengan Medan Kalimantan. Ini kayaknya burungnya udah mabung berapa kali kira-kira? Ini masih muda. Muda? Masih muda, satu kali mabung. Satu kali mabung? Kacor apa nih? Kacor rumahan untuk buat nyeting gantangan juga bagus, volume juga kencang ini. Kacor rumahan dulu ya? Kacor rumahan. Harga berapa? Harga ini di angka 2 juta masih bisa kurang. 2 juta masih bisa kurang ya, teman-teman. Burungnya enak ya ini ya. Ini model seri. Nah, kalau yang ini materian, teman-teman. Yang masih usia muda. Tadi juga sama 2 juta ya. 2 juta. Kalau yang ini 2 juta setengah. Sudah pernah gantang. Nah, kalau yang ini, Mas? Kalau itu usia pastol ya. Pastol? Usia pastol. Untuk body-body set panjang. Body-body tipe sujud itu ya. Iya. Kalau ini pantauan bagaimana, Mas? Pantau materi lumayan. Enak, kasaran. Juga enak. Pantau penarianya juga udah enak. Penarianya. Udah enak ya. Itu di harga 2 juta masih bisa kurang. 2 juta masih bisa kurang, teman-teman. Oke. Ini untuk yang ini ya. Tuh, burungnya seperti ini. Usia masih muda. Untuk burung murai, kita patah burung murai ini ya. Murai. Di bagian atas. Ini gacor rumahan atau udah prestasian, Mas? Gacor rumahan. Buat gacor rumahan aja ya. Buat di rumah. Kalau usianya mapan apa udah apa gimana? Remaja. Remajaan ya. Ya, remaja. Oh, pastol gacor mungkin aja. Ya, satu kali mabungan. Satu kali mabung. Ekor lumayan. Ekor lumayan. Harganya berapa, Mas? Itu di angka 17,5. Jadi 1.750.000 ya. Bisa kurang. Oke, boleh dinego ya? Pasti bisa nego. Oke, kalau buat gacor rumah udah enak nih, Mas? Udah enak. Udah enak. Dengerin di rumah. Dengan dengerin ya. Oke. Kalau fur apa, Mas? Kita pakainya gold coin. Gold coin. Gold coin hijau. Cakep ya burungnya. Ini buat teman-teman yang lagi mencari burung kacer juga ready kacer ya, teman-teman ya. Ready kacer. Jadi ini kacer-kacer kacoran. Wah, itu terlalu dekat ya, teman-teman. Ini kacer dadanya dada putih ada ya, apa dada hitam? Dada hitam. Oh, dada hitam semua. Dada hitam. Dada hitam semua, teman-teman. Dada hitam semua kacer-kacer ya. Kacer-kacer. Gede-gede burungnya. Harganya berapaan, Mas? Kalau yang pinggir kanan, pinggir kanan itu 1 juta masih bisa kurang. Ini 1 juta masih bisa kurang. Nah, kacer ngobra dijamin ya. Jamin ngobra. Nah, kalau ini lebih gede, Mas? Itu mulung cuma masih bocor. Bocor. Bocor ekor itu masih ada putih dikit. Oh, di bagian pinggirnya, Mas ya? Masih ada. Ini satu helai sih. Satu helai ya. Helai. Tapi dia gacor ngobra tadi ya. Gacor ngobra. Berapa yang ini? Itu 17,5. Jadi 1.750.000 ya. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang. Oke. Nah, kalau yang ini? Kalau yang itu sama. 1 juta. 1 juta masih bisa kurang. Masih bisa kurang. Wah, bodinya gede ya, teman-teman. Kacer dada hitam kalau yang ini. Kalau fur-fur hijau itu, Mas? Fur hijau semua. Kalau dari kampung saya rata-rata gold coin. Gede burungnya, Mas, ini ya? Burung gede-gede. Burung gede. Super-super. Ada yang putih nggak, Mas, dadanya? Ada. Yang putih ada? Ada, nanti di review sekalian yang dada putih. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dada putihnya nih, Mas, ya. Dada putih. Ini burung udah pada ngobrol-ngobrol, teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Udah gacor ya. Tapi burung-burung kacer yang ada di sini belum ada gantang nih, Mas, yang ini, Mas. Belum pernah gantang. Belum pernah ya. Serang. Kalau kacer kita gantangannya agak jauh sih kalau di daerah Pasar Pramuka. Oke. Jadi untuk di harga berapa biasa, Mas? Harga 1 juta masih bisa kurang. 1 jutaan masih bisa kurang ya. Oke, dari burung kacernya, teman-teman, ini stok ada yang dada hitam, ada yang dada putih. Ada dada putih. Buat pilihan teman-teman ya, yang mau milih boleh langsung merapat lebih enak nanti. Kalau ini berapa? Kita lihat lagi, ini stok-stoknya apa bagaimana, Mas? Stok ya, ini untuk dada hitam yang sebelah kanan itu setengah jadi. Setengah jadi, di harga berapa? Harga 500 ribu. Dan kalau dada putih ini? Dada putih, kelar mabung itu, burung kacor, kelar mabung. Kita di harga 600 masih bisa kurang. 600 masih bisa kurang. Cuman ini burungnya udah terpantau bunyi lagi belum? Udah terpantau bunyi lagi. Udah terpantau bunyi lagi. Udah rajin-rajin lah. Oke, udah pada rajin bunyi lagi ya, teman-teman ya. Ada burung fox saya, teman-teman, di atas. Ini burung gacoran ya, teman-teman ya.
Boksainya boksai Hongkong. Hongkong pipi putih. Hongkong pipi putih. Ini burung sih gacor mas ya. Gacor. Variasi lagu banyak. Terus dia udah joget-joget mas. Udah joget-joget. Jinak burungnya. Burungnya jinak. Jinak. Wah, enak suaranya ya. Empuk. Harga berapa mas? Boksai kita di harga 4 juta masih bisa kurang. 4 juta itu sama sangkarnya enggak? Sama sangkar. Sama sangkar ya. Okay. Sangkarnya ya sekitar. Sangkarnya apa adanya. Apa adanya ya. Makannya pur apa? Kita pakainya gold coin. Gold coin ya. Gold coin hijau. Oke, okay, ini masih bisa kurang. Kalau untuk ekor bagaimana nih, Mas? Ekor lagi dorong itu. Ekornya lagi ngerapiin ya. Kemarin pas lagi posisi bawah dari kampung kemari, jebol di jalan. Tapi tetap gacor. Tetap gacor dia ya. Gacor, nggak ada kaget. Ini juga mulus, fisik mulus, kuku mulus. Cuman ekor aja nih ya, lagi ya. Lagi dorong lah. Lagi ngerapiin. Pasti tumbuh. Oke, burung enak ya suaranya ya. Kalau yang ini bagian kacer betinanya, teman-teman. Betina, siapa hitam ya. Siapa tahu ada yang ngepengin ternak-ternak ya, atau nyari buat jodohan. Ini ada kacer yang betina siapan ya. Betina siapan. Ini dada hitam semua, mas. Dada hitam semua. Harganya berapa nih? 350 per ekornya ya. Per ekornya. Oke. Nah, masih bisa kurang lah. Ini kalau burung kayak gini bunyi nggak sih, mas? Cewek bunyi manggil biasanya kalau manggil jantan. Manggil dia ya. Oke, buat pancingan biasanya atau buat ternak mas ya? Buat ternak. Udah siapan semua sih, udah mapan semua. Oke. Burung mulus-mulus mas ya? Mulus-mulus. Buat cuca hijau teman-teman. Ini cuca hijau gacoran mas ya? Cuca hijau. Ini cuca hijau gacoran teman-teman. Gacoran. Ini burung-burung cuca hijau udah ada yang pernah gantang belum mas? Belum pernah gantang. Belum pernah ya? Oke. Ini gacoran biasa atau gimana mas? Gacoran ya untuk di setting bisa. Untuk setting bisa. Metal bagus-bagus. Udah enak ya suaranya ya. Kalau untuk harga berapa mas? Harga kita rata ya kalau di ISO. 1,5. 1,5. Masih bisa kurang. Masih bisa dikurangi ya? Masih bisa kurang. Oke, masih bisa dikurangi teman-teman, 1,5. Burung gacor enak ya, gacoran ya. Factor. Burung gacor, factor teman-teman. Boleh milih-milih lebih jelas, boleh milih kias ya. Ini stoknya ada 4 mas ya? Stok 4, ada 6 kalau nggak salah. Ada 6 ya? Ada 6, kita review 4. Oke, kita review 4 aja teman-teman buat pilihan ini. Jadi burung cuca hijau. Kalau cuca hijau ini campur kayaknya mas ya? Campur ya. Campur. Ini kan burung gacoran mas ya. Burung gacor. Kita campur daerah, campur. Karena semua daerah sekarang jajannya bagus-bagus. Iya. Oke, buat teman-teman cocok aja yang mana gitu ya. Kalau untuk isian ini udah banyak isian mas. Banyak isian. Sudah banyak isian ya. Sudah terpantau banyak. Sudah terpantau banyak isiannya teman-teman. Burung cuca hijau. Yang kepengen burung cuca hijau. Ini stoknya kita perlihatkan ada 4 ekor ya di sini ya. Tapi pilihannya masih ada. Buat teman-teman yang mau beli boleh. Nanti lanjut review di rumah ada 1 ekor cuca hijau yang volume lebih kenceng, lebih enak. Nanti kita kasih videonya. Oke. Okay. Nanti kita lihat ya. Yang di rumah juga ada nih. Ada. Video cuca hijau yang bagus mas ya. Okay. Bagus. Nah sekarang kita pantau di rumah dulu mas, bentar nih. Katanya ada burung cuca hijau. Jadi kita ngelihat burung cuca hijau ini teman-teman. Ini cuca hijau tadinya udah pernah digantang belum? Di kampung. Di kampung gantang. Amade ya. Katanya gimana? Berhasil prestasi apa enggak? Nominasi sih mas. Oh masuk di nominasi. Jadi sekarang dijual harga berapa nih? Harga 17,5. 1.750.000. Masih bisa kurang. Ini burja apa gimana mas? Burja. Burja aja ya. Kalau mau sangkarnya nanti tinggal obrolin ya. Tinggal obrolin. Suaranya sih keras mas ya. Kencang, volume kencang. Kalau untuk materi bagaimana? Materi lumayan. Kepantau kenari, lepas tembak, sama kuntilan, tengkekan juga ada. Wah. Cuma belum terlalu panjang tengkekannya. Mantap ya. Oke. Nah teman-teman sekarang kita lihat di bagian atas ini ya. Ada burung kapas tembak. Wah, kapas tembak ini lagi gacoran mas. Gacoran. Kalau buat masteran udah enak ya. Sudah siap buat masteran grup vokal. Grup vokal ya. Buat masteran enak, buat gacoran juga enak nih. Suaranya terdengar lantang ya. Harganya berapa mas?
800 ribuan per ekor ya. Masih bisa dikurangi. Nah, ini kalau yang ini furnya apa tuh dikasih? Furnya gold coin coklat. Gold coin hijau. Sama pisang biasa ya. Pisang, jangkrik. Pisang dan jangkrik. Ini tadi burja ya teman-teman. Burja. Kalau seumpama teman-teman pengen full set nanti tinggal ngobrol aja ya. Oke deh, kalau untuk stok masih ada ini? Stok masih ada. Oke, kita lihat stoknya ya. 3 ekor. Oke. Kalau sekarang kita lihatin stok-stoknya mas ya. Stok-stok dari burung kapas tembak yang gasoran. Gasoran, makan fur semua ya. Udah makan fur ya teman-teman. Kalau untuk pisang ini bagaimana mas? Buat segeran apa gimana? Kalau pisang buat segeran. Kita pisang sehari satu. Harganya sama ini? Harga? Harga sama. Berapa harga tadi? Sama semua, harga di angka 800. 800 per ekor ya? Per ekor masih bisa kurang. Masih bisa dikurangi. Oke, kalau mau sama sangkar nanti tinggal konfirmasi lagi ya? Konfirmasi lagi ya. Oke, kapas tembak teman-teman. Kalau cenggot ada nggak di sini mas? Cenggot kita ada satu. Ada satu? Tinggal stop, tinggal satu. Oke, kita liatin ya. Nah, sekarang kita liatin cenggotnya mas. Ini cenggotnya. Cenggot Jawa ya. Cenggot Jawa ya. Burung mulus. Kacoran ini mas? Kacoran jantan ya lah ini. Jantan ya? Ada suara kapas tembaknya juga. Oh kalau jantan ada suara kapas ya, tembak suara mas? Kapas tembak. Ngetril ngepik. Ngetril ngepik. Jadi kita jarang ngepik, ya. Jarang bahas jantan betinanya mas ya. Kalau cita jenggot aja taunya. Kayak kapas tembak aja taunya teman-teman. Jarang yang bahas ya. Jenggot kalau yang cewek full beset ya. Kalau yang laki ada materi ngepiknya, ngepiknya. Oh gitu. Kalau yang ini harga berapa mas? Harga 750. 750 di gacoran ya? Di gacoran. Nah ini kan burung emang kita lihat lagi nggak bunyi mas. Tapi di sini ada garansi gacor. Garansi gacor. Ada garansi gacornya ya. Gacor. Kalau ini mau makan fur apa buah aja? Makan fur. Makan fur mau ya? Makan fur mau. Oke. Ada burung sogon teman-teman. Ini dua-dua ya sogon. Dua-duanya. Yang satu sogonnya beda teman-teman yang ini. Wah, ini burung sogon yang jarang kita lihat nih. Sogon Sulawesi. Sogon Sulawesi. Ini burung ini udah gacor mas ya? Udah gacor. Udah gacor. Sogon Sulawesi jarang kita lihat, udah gacor teman-teman nih. Kalau di pasar kan masih kurang perawatan, jadi di rumah burung mah gacor. Burung mah gacor ini ya. Ini yang jarang kita lihat, udah kelihatan bunyinya tuh. Sogon gacoran dari Sulawesi harga berapa nih? Harga di angka 400. 400 ribu ya? Masih bisa kurang. Masih bisa dikurangi. Ini burung emang jarang ada teman-teman. Nah, jadi ada stok satu ekor ya mas ya? Satu ekor doang. Jadi yang mau cepet-cepetan teman-teman. Ini burung sogon dari Sulawesinya. Udah kelihatan gini ya. Nanti kalau perawatannya maksimal enggak ser lagi mas ya? Puding doyan, puding roto, ulet kandang doyan. Ulet kandang pun doyan dia ya. Oke, itu ya, gacor ya, udah kelihatan ya teman-teman. Kalau yang biasa bagaimana mas? Yang biasa sama spek gacor juga. Spek gacor. Cuma harga agak murah emang. Harganya beda ya. Berapa yang biasa? Harga di angka 350 masih bisa kurang. 350 masih bisa dikurangi ya teman-teman. Puding semua doyan, kroto, ulet kandang doyan. Oke, ini persediaan buat sogon teman-teman yang ada ya. Wah, yang buat, ini? Buat masteran. Buat masteran, cakep. Nah, yang kepengen burung kenari dan teman-teman ini ada kenari ya gacarannya ya. Ini kenari loper apa bukan? Kenari loper. Loper gacar mas ya? Selesai mabung. Selesai mabung. Bulu baru. Jadi kalau selesai mabung suaranya belum begitu keras belum apa? Begitu gitu? Pecah ya, karena posisi masih terlalu kegemukan kan. Belum kena jemur kenceng. Mau burung udah mulai natal lagi. Udah mulai natal lagi. Harganya berapa mas? Harga 350 masih bisa kurang. 350 bisa kurangi ya. Oke. Tuh dia cuman belum pecah suaranya ya teman-teman. Tinggal kenceng jemur sama sayuran ditambah. Oke, nanti suaranya bagus lagi ya. Bagus lagi. Nah selanjutnya ini juga maksudnya kemasteran. Kemasteran. Ada burung dari Serindit. Serindit. Kalau yang ini kayaknya udah agak dewasa nih. Ini udah dewasa. Ah iya. Kalau itu masih trotol. Yang ini trotolan. Jantan. Nggak ada ya? Motif merahnya, cenderungan jantan. Terus bagian kepalanya udah ada biru-birunya dikit gak? Tidak ada. Nah, ini yang bunyi-bunyi kacor yang semua apa? Gimana nih? Ya. Kalau yang kacor ini? Yang itu. Yang muda ya teman-teman ya.
Maksudnya untuk bunyi gacor apa bunyi biasa, Mas? Bunyi rajin. Bunyi rajin. Nah, kalau yang ini full millet sudah ya, makanya. Full millet. Trotol. Kalau yang dewasa masih dibantu pisang. Masih bantu pisang. Masih dibantu pisang. Kalau untuk harga sama? Harga beda. Beda ya? Kalau yang trotol 250. 250. Kalau yang ini 200. Kalau yang dewasa 200 ya? 200. Yang trotol bang, yang trotol yang rajin banget itu ya, rajin banget ya trotol. Bunyinya, oke. Okay. Dari burung selidi Sumatera. Wah ini kalau yang ini kayaknya lagi ngerayu Mas ya. Kalau yang kandang kotak, jantan. Ini kandang kotak ini jantan ya. Jantan gacoran Mas ya. Jantan gacoran. Ini kan tekukur Mas. Tekukur. Tekukur udah main kuk berapa nih? Main kuk satu kita. Kuk satu ya. Ini aslinya pasangan satu kandang. Oh, aslinya pasangan. Cuma kita bisa biar pada bunyi. Kalau main ternak sepasang berapa? Kalau untuk ternak sepasang kita di harga 500. Kalau jantan aja? Jantan aja 300. Jantan aja 300. Betinanya 250. 250. Tapi betina juga gacor gitu. Gacor, gacor. Oh, gitu. Kita lihatin suara juga gede-gede. Perkutut jantan betinanya kayak apa tuh, teman-teman? Tuh, beda ya. Tuh, jadi bodi, biasanya betina lebih gede bodinya. Terus dari bagian pintik-pintiknya pun beda, teman-teman. Pintik-pintiknya beda ya. Ini buat perbandingan jantan betina gitu ya, perbedaannya kayak gini. Kalau yang ini ada puternya, teman-teman. Puter pelung ya? Ini puter pelung. Ada yang gacor nggak, Mas? Gacoran semua, dewasa semua. Oh, ini gacoran semua nih. Pelung asli nih? Pelung asli. Harga berapa? Harga 200. 200 ribuan ya? Masih bisa ya? Kurang. Masih bisa dinego pokoknya. Kalau jantan betina ada? Jantan betina ada. Ada ya, nanti boleh dipilihin lah kalau untuk jantan betina. Kalau burung ini makannya ya seperti biji-bijian Mas ya? Millet. Millet pur kadang makannya millet biar kotorannya garing. Oh gitu, oke. Okay. Ada jalak suren teman-teman? Nah ini jalak suren pantauan bagaimana Mas? Pantauan bunyi rajin. Bunyi rajin. Usia masih muda, masih muda, masih tidak. Kakinya masih mulus-mulus. Dikasih harganya berapa Mas? 500. 500 ribu. Mas. Burung bawel ini Mas? Burung bawel. Burung bawel. Burung bawel ya. Nah kalau yang di box ini bagaimana? Ini juga bawel. Acar juga. Ini juga sama ya. Harga sama enggak? Harga sama. Yang ini harga sama. Oke, burung jalak suren. Udah dewasa ya teman-teman. Ini pilihan jantan semua ini? Pilihan jantan semua. Oke, pur apa Mas? Pur topsong coklat. Topsong coklat. Kalau yang ini burung mewah teman-teman. Ada cucar rowo. Cucar rowo. Cucar rowo dewasa ini Mas? Dewasa. Ini masuknya di jantan atau bagaimana Mas? Di jantan. Di jantan ya. Gacoran Mas ini notanya? Gacoran nota 6.500. Notanya 6.500 ya. Masih tapi di nego masih bisa. Di nego masih bisa. 6.500 itu burja apa Mas sangkarnya Mas? Burja. Burja ya. Sangkarnya jelek. Sangkarnya seperti ini teman. Kurang bagus. Boleh deh. Kalau sangkar kasih sangkar yang bagus. Oke, kalau untuk makan, makan buah Mas ya? Makan buah, pur juga makan. Pur juga makan dia? Oke, cucar rowo ya teman-teman. Yang jantannya ini. Ada burung jalak putih teman-teman? Jalak putih. Ini jalak putih. Jalak putihnya udah benar dewasa atau bagaimana Mas? Yang sebelah kanan dewasa. Sudah deker. Kalau yang ini lepas trotol. Kalau yang sebelah kiri? Sebelah kiri lepas trotol ya? Trotol. Oke. Nah, kalau untuk harga sama nggak? Harga sama. Sama. Kalau yang pastel malah ekornya antik itu, putih ekornya. Ekornya putih ya? Kalau yang ini kan normalnya hitam. Kalau yang ini ada putih-putihnya tuh. Putihnya. Full putih ya? Full putih. Tuh, banyakan putihnya dia, teman-teman. Kakinya juga lihatin hitam kakinya. Tuh, kakinya ya. Hitam. Beda ya, teman-teman ya? Tuh, beda. Harganya yang ini berapa nih? Kalau yang ekor putih ini 600. 600 ribu ya? Ini burung udah gacor belum? Udah gacor. Udah gacor ya? Oke, udah gacor teman-teman. Ini ada yang antik nih, unik. Nah, kalau ini yang biasa ya, teman-teman? Ya, ini dewasa. Ekor biasa. Ekor hitam, kakinya putih. Harganya berapa? 550. 550 ya? Oke. Kalau fur apa, Mas? Fur topsong semua. Topsong semua ini? Topsong coklat ya kita pakainya. Oke deh. Nah teman-teman di atas ini ada burung dari perenjak ya teman-teman. Ini kelabu atau? Perenjak kelau. Kelabu ya? Atas. Kelabu teman-teman.
Ini burung kacor, Mas? Burung kacor, usia masih muda. Usia muda, burung kacoran ya? Untuk lagu juga variasi ya, nggak cuma satu lagu. Yang terpantaunya ya? Terpantaunya. Ini cuman belum dapat videonya, Mas? Belum dapat videonya kita. Belum dapat videonya. Kalau di video, diam karena takut kamera. Dia malu-malu, atau mungkin masih betah, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen beli, boleh ya. Harga berapa, Mas? 250. 250 ribu. Sudah kurang. Masih bisa dikurangi, teman-teman ya. Ini burung perenjak kelawu, udah materian. Makanya berapa, Mas? Perenjak semua doyan, leopard doyan, SKM halus doyan. Oke deh. Stok satu apa gimana, Mas? Stok satu, tinggal satu. Stok satu ya. Ini belum dapat videonya, tapi garansi, Mas, ya, gacor ya? Garansi bunyi, gacor. Oke. Wah, kalau kita gantung, di atasnya ada burung bleci. Bleci. Bleci apa ini? Bleci jatim. Jatim, dada kuning. Dada kuning, dapun, jatim. Gacor ya? Gacor. Gacor dikasih harga berapa? 950. 950. Itu burja apa gimana? Burja. Burja ya? Masih bisa kurang. Oke, masih bisa dikurangi. Dan materi kenari udah masuk. Kenari masuk? Sama tembak-tembakan roll. Oke. Itu dulu teman-teman yang bisa dipantau dari kios Kebumen namanya, Mas, ya? Kebumen Jaya. Kebumen Jaya, teman-teman. Jadi menyediakan burung-burung kacoran di sini, Mas, ya? Oke, silakan dipantau. Lebih enak sih ke kios. Nanti ketemu Mas Ilnya langsung ini. Terima kasih banyak deh ya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat, Mas. Amin, amin. Sehat selalu buat kecomannya semua. Amin. Mudah-mudahan kiosnya laris, Mas, ya ini ya. Amin, amin. Oke. Itu dulu, teman-teman. Silakan kunjungi dari kiosnya Kebumen Jaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.